sejumlah petugas pun ikut dikerahkan untuk membantu para siswa dan guru SMP Negeri 1 Banda Aceh untuk mendapatkan pertolongan. Para siswa ini diarahkan menuju atap museum yang difungsikan sebagai gedung penyelamatan. Pemandangan ini adalah bagian dari tsunami drill atau simulasi tsunami menjelang peringatan 11 tahun tsunami yang jatuh pada 26 Desember 2015 mendatang. Di atas gedung berlantai 4 ini sejumlah siswa menenangkan diri karena panik saat berlarian. Beberapa siswa yang pingsan dan luka diobati sambil menunggu bantuan lain. Para siswa SMP pun antusias mengikuti simulasi inspektif Dakwi Wilda dan Afis serta Fahrijal. Mereka senang bisa mengikuti simulasi untuk mengantisipasi bencana tsunami betulan. Ya, sempat ini ngongosan? Enggak ya? Tapi udah tahu ya arah kemana evakuasi? Tahu. Udah ya? Kira-kira bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kenapa? Karena berguna. Gempa dan tsunami. Selamat. Kira-kira bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kenapa? Karena berguna. Gempa dan tsunami. Selamat. Berguna enggak? Ya, berguna. Kenapa? Karena nanti supaya udah terbiasa nanti kalau bencana yang betul-betul udah biasa. Sementara itu, Wakil Kepala SMP Negeri 1 Banda Aceh, Syarifah Narkis, juga bergembira simulasi kali ini terjadi perubahan terhadap proses simulasi. Para siswa lebih tenang dalam simulasi kali ini. Terlihat perubahan, mereka agak lebih santai, mereka agak lebih tenang, mungkin juga mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan, di mana titik evakuasi. Dan tahun ini saya lihat ini yang terakhir ini, mereka jauh lebih tenang. Dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Simulasi tsunami kali ini melibatkan museum tsunami sebagai bagian dari mitigasi bencana. Museum tsunami ini mampu menampung 4.000 warga. Tim Liputan Aceh TV.